kami react. Jadi kali ini aku ingin mereaksi Rara dan juga masih Rara dan juga Gunawan Lida. Ini judulnya adalah, jadi kemarin itu kan setelah perilisan single mereka itu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, aku belum mereaksi penampilan live mereka membawakan lagu ini setelah rilis single itu. Sengaja sih aku baru nge-react sekarang karena kemarin-kemarin itu masih banyak lah, masih banyak tumpukan-tumpukan request dari teman-teman semuanya gitu ya, dan juga belum sempat gitu buat ngerekamnya gitu. Dan juga aku sekaligus mau ngasih tahu gitu ya, sebenarnya sih ini tuh sengaja aku rekam sekarang tuh kenapa? Karena ternyata yang Kala Cinta Menghampiri Jiwa yang musik video itu yang aku rekam, ternyata itu kan mengandung copyright. Jadi aku harus ada yang harus aku cut sehingga jadi lagunya enggak full banget gitu ya. Lagunya enggak full banget dan juga harus nanti itu pokoknya aku pingin infoin aja yang nanti aku bakal upload ke IGTV nanti yang fullnya Kala Cinta Menghampiri Jiwa yang musik videonya, karena peraturan dari YouTube kan nggak boleh ada copyright ya kalau misalkan untuk mau dimonet gitu. Sementara channel aku itu belum dimonetisasi, jadi kalau misalkan untuk syaratnya monetisasi itu aku harus harus bersih semua dari klaim hak cipta, copyright dan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman Gunara, mohon maaf ya semuanya kalau misalkan mengecewakan, tapi aku akan upload di IGTV yang fullnya gitu ya, pasti aku akan upload. Jangan lupa ya di follow gitu Instagram aku di Grevio. Cek di link deskripsi aja, ada kok di deskripsi box itu Instagram aku gitu. Oke, kita langsung saja ini yang penampilannya live-nya. 3 2 1 go. Oh, cantik banget set-setnya gitu, kayak ada taman-taman gitu ya. Kedengaran itu ada yang ngececein. Itu kata-katanya dibuatin kan ya? Kreatifnya nggak mungkin lah mereka ngomong kayak gitu loh maksudnya. Tapi soalnya kelihatan Gunawan tuh waktu pas habis ngomong itu langsung kayak rada-rada kayak malu gitu loh, maksudnya kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut ini nyanyi ya. Oke, ada penari latar. Ada asap-asap, terus ada lampu-lampunya kelap-kelip di atas. Ini kalau nggak salah di Bintang Pantura kemarin, kalau nggak salah mereka jadi bintang tamu gitu. Di bagian lirik yang ku terpesona itu apa sih namanya, langsung nempel loh aku. Emang lagunya tuh seenak itu dan se-catchy itu loh gitu maksudnya ya. Waktu pas aku ngereaksi musik video juga kayak gitu, waktu pas di bagian ku terpesona itu langsung nempel loh di aku. Oh my god. Oke,
masuk ke Rara gitu ya, dengan musiknya tuh musik-musik ala rock-rock gitu, ada loh musiknya, terus juga dangdut juga ada. Ini kayaknya sih perpaduan rock-dut kayaknya sih ya musik-musiknya gitu, karena dari awal aja udah disuguhin sama gitar-gitar rock kayak gitu ya, gitar solo tadi. Oke, lanjut. Oke, diliatin video klipnya ya. Pas banget, pas dilanda asmara itu kan, pas di bagian video klip yang tadi Rara berdiri itu ya, di dekat pintu, apa sih, pintu yang kebuka kayak gitu ya, pas banget gitu. Kayak enak banget mereka, aduh ampun dah Gunawan, aduh. Ini mereka kira-kira bakal nari atau enggak nih? Banget loh. Nah, 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 pas bang ini tuh, waduh, aduh, parah sih kalian teh, chemistry-nya ini banget ya, tapi ya karena memang ada rasa, ada hubungan, jadi ya chemistry-nya pasti lah ya, pasti terjalin dengan baik gitu ya maksudnya. Kayak ini waktu pas di Taman Safari ya kalau gak salah. Ya ini tuh pas di yang di Taman Safari ini rasa kencan gitu ya, syuting rasa kencan gitu mereka teh. Lucu banget sih mereka teh. Jadi diselang-selingi sama video klip video klipnya mereka juga ya di sini. Oke. Rasanya aku tersanggul lagi berpisah tuh, itu dari hati nih kayaknya. Rara mau nanya itu kayaknya dari hati nih kayaknya. Oke. Kenapa jadi banyak adegan video klip di sini? Lucu banget ala-ala kayak TikTok, ala-ala TikTokers gitu, terus juga ala-ala ini ya, orang-orang Korea gitu ya, mereka berdua, oh gila sih. Selamanya,
yaitu dari tadi tangan kagak mau lepas dari tadi, terus juga akhirnya tadi ternyata pelukan adegannya sama kayak yang di ini apa sih, sama kayak yang di video klipnya ya, ternyata ini apa sih adegannya gitu ya. Oke, jadi hanya segitu saja yang bisa aku react, aku reaksi, tapi yang jelas ini aku nggak kebayang sih kalau mereka bakal ngebawain ini live gitu ya, dan live-nya itu live betul-betul bermakna gitu ya, maksudnya bukan hanya sekedar project, tapi itu mereka apa sih mengungkapkan isi hati mereka yang terdalam melalui lagu ini gitu ya. Ya meskipun ini tuh lagunya kan diciptain oleh Adibal ya, Adibal Sahrul, tapi kan ini kan berdasarkan pengalaman pribadi mereka gitu kan kayaknya. Jadi ya pasti inilah, pastilah ya, pasti langsung booming gitu ya. Apalagi Gunara tuh banyak banget tuh yang suka sama pasangan ini tuh, pasti banyak banget gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk live performance-nya Gunawan dan juga Rara nya lagu Kala Cinta Mengampiri Jiwa. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap mereka. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.